Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 pada Sabtu 5 September bertambah 12 pasien. Total saat ini kasus COVID di Lampung tembus di angka 440 pasien. Selain penambahan kasus baru, ada juga pasien COVID yang meninggal, yakni seorang wanita asal Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, Reihana, ke-12 pasien terkonfirmasi COVID-19 berasal dari enam orang dari Kota Bandar Lampung, dua orang dari Kota Metro, satu orang dari Kabupaten Pesawaran, satu orang dari Kabupaten Lampung Utara, satu orang dari Kabupaten Lampung Barat, dan satu orang dari Kabupaten Lampung Selatan. Dari kedua belas orang tersebut, salah satunya merupakan bakal calon wakil Bupati Lampung Selatan, Antoni Imam, dari hasil tracing, Gubernur Lampung Arnel Junaidi sempat bertemu, lalu kemarin saat penyerahan rekom. Namun setelah dilakukan rapid test, Arinal dinyatakan non-reaktif. Sementara Tony Kacandra yang merupakan pasangan Antoni Imam berdasarkan hasil swab dinyatakan negatif. Kasus suspek total 14, di mana kasus baru ada 7, dan kasus lama 7. Kasus konfirmasi positif COVID-19, Hari ini ada pertambahan kasus baru 12 orang, sehingga total menjadi 440 orang. Kasus lama 428. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan ada tiga strategi untuk kita menghadapi gelombang kedua atau second wave. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas kita untuk mendeteksi atau kapasitas itu detect dengan cara perluasan kontak tracing. Selain penambahan kasus konfirmasi positif dan kematian, terdapat juga satu pasien selesai melakukan isolasi yang berasal dari Lampung Timur. Hendrian Syah melaporkan,